Apa ini? Aduh. Alamak. Kenapa kau halang? Aku tak halang lah. Bunyi apa itu? Upin, tengok ni. Anak burung. Itu sarang burung. Mesti anak burung ni jatuh dari situ. Betul. Kesian anak burung. Nanti tercari-cari mak dia. Tapi Upin, kau kena letak balik anak burung ni kat sarang dia. Apa sebab pula aku? Yelah, kaki aku kan sakit kena langgar tadi. Aduh. Hati-hati. Apa ni? Simpanlah dulu. Bagus. Bersihkan cepat. Buang airnya dulu. Pin, pergilah ambil pensel tu. Boleh kita main. Tak. Tu nak buat apa tu? Akak tengok ni.
Apa hal korang ni? Akak tak nampak ke ikan tu menggelupur? Ikan menggelupur? Kat situ. Hei, dah. Jangan nak berangan. Siapkan kerja cepat. Akak tak nampak. Apa ya? Buat apa tu? Tengah fikir nak lukis apa? Oh, mari akak tolong. Akak, jangan! Lepas sini! Akak, pulang kembali! Kejap! Dah siap! Cantik kan? Apa tu? Orang lidi! Biarkan je lah, ya. Upin! Ipin! Mari kejap! Tolong akak! Datang ni! Ayah, nak ke mana tu? Tunggu aku! Akak memang tak nampak lah. Upin, Ipin, siapa lama ni? Baik! Pagilah aku! Pagilah! Dekil lagi ni! Macam tu nak hilangkan. Ya, Mak. Bunganya sudah hilang. Jangan marah. Hai, ya, Mak. Il. Susanti, mari lukis bunga baru. Mak, jangan kacau. Saya ada pensel warna. Saya mau bunga merah. Betul. Tak hilang pun. Maknanya kalau diwarnakan, lukisan ni takkan hilang bila kena air. Hebat. Mana pensel tu? Siap. Hebat.
hilang. Matahari sudah datang. Cuaca cerah, awan hitam pun hilang. Pandai korang. Bukan macam Fizi. Lukis awan hitam. Tadi aku ada lukis satu benda lagi. Nasib baik kita orang tak ada apa-apa. Orang Lidi selamatkan kita orang. Pandai betul kau berdua berimajinasi. Banyak sangat berangan-angan. Kakak, ini betul-betul jadilah. Bukan imajinasi. Eloklah Upin Ipin pandai berimajinasi. Itu menunjukkan diorang kreatif. Opa, bukan kreatif, tapi kreatif. Kreatif tu apa? Ingat tahu. Orang yang kreatif boleh mencipta. Menghasilkan atau mengembangkan idea-idea baru. Macam tu. Macam korang, bila lukis ikan, boleh bayangkan ikan tu menggelupur. Kreatiflah tu. Cuba tunjuk pada opa. Pensil. Tak patah. Tak boleh lukis. Kasih susun lurus, ah. Baik, bos. Sampai lagi. Sampai lagi. Hai, dah tak larat ke? Ipin tolong. Thank you.
ada buku. Kalau tak, bertambah sakit punggung aku. Ya, dua kali jatuh. Ada sakit kah? Mestilah sakit. Lain kali ya, buat kerja. Jangan main-main. Alah, main kejap je. Tupuk tak boleh. Betul-betul-betul? Tak apa-apa. Si Galang cepat kemas. Ini buku semua, kasih simpan dalam kotak. Patutlah elok je kau duduk atas kotak ni. Penuh dengan buku rupanya. Pandai kan aku? Pak Pandi? Si Kangkang. Wow, ada buku orang putih lah. Puss in Boots, Jack and the Beanstalk. Uish, naga laut kepala tujuh. Fuh, macam sedap je cerita-cerita ni. Uncle, nak buat apa dengan buku-buku ni? Gitar semula. Huh? Sayangnya, buku-buku ni elok lagi. Kita orang nak, boleh? Nak baca? Boleh kan, Uncle? Boleh? Boleh. Ambil semua pun boleh. Tapi kasih kemas dulu ah. Baik, bos. Wah. Siap. Terima kasih ya, tolong Uncle. Uncle, terima kasih juga bagi kita orang buku-buku tu. Haiya, satu kotak penuh ah. Macam mana mau angkat balik? Satu, dua, tiga. Mak Jening, bawang putih, bawang merah. Pak Pandi. Sang kancil dengan buaya. Sang kelembai. Buku apa ni? Tiga hajat? Upin, tengok buku tiga hajat ni. Kosong je. Tak ada cerita pun. Bacalah buku lain. Huh? Banyak tu. Kena sikit. Tak boleh. Pergilah ambil sendiri. Kau nak baca buku mana? Pandai tu. Tengok orang lah. Buku ni nampak menarik. Akak pinjam. Betul kecantikan orang dulu-dulu? Ya, manalah tahu. Kalau-kalau ada petua untuk tumbuhkan rambut di kepala ke orang ni, biar lebat macam rambut akak. Akak ni. Nanti akak bagi tahu ya. Kalau ada. Akak. Kemas dulu buku-buku tu. Dah kemas. Naik basikal tu baik-baik. Buku. Wah, banyak ini makanan. Fizi, apa ada bawa? Aku tak bawa apa-apa. Ihsan akan bawakan. Kejap lagi datanglah tu. Upin Ipin sudah datang. Tengok ni, kita orang bawa banyak buku cerita. Uncle datang bagi. Aloh, patut bawa makanan dan minuman. Kan kita nak berkelah, bukan nak belajar. Tak apa, saya suka. Ada buku pantun ke? Carilah, mesti ada. Betul.